heran sih gue sama bokap gue ya. Setiap dia kenalin cowok gitu ke gue, nama-namanya tuh selalu stuck di tahun 80-an. Contoh, Herlambang. Tapi di bawahku tuh ya, orang Indonesia itu, apalagi cowok seganteng yang lo cerita itu, ya ditung jari lah. Cepet atau lambat juga lo pasti bakal ketemu lagi kok. Kenalin. Joshua. Maura. Maura ya? Iya, bentar. Sorry banget, gue lupa. Lo mau air atau teh? Gak usah, terima kasih. Kamu serius? Terus, Karissa gimana? Ya, lo sama Karissa itu kan cuma sahabatan aja, gak lebih. Kamu mau ngomong apa? Aku nyesel ketemu sama kamu.